semua dari penggemar yang terselubung dari bayangan saya sebenarnya. Ada bunga lili, ada macam-macam deh pokoknya. Gak tahu angin apa ini tiba-tiba ngasih saya bunga suka seperti itu. Mr. Richie ini atau Bruce Willis atau James Bond tiba-tiba datang bunga aja. Saya simpan di sini aja biar meramaikan suasana. Oke, sampai lupa saya mau mengucapin halo-halo. Oke, kalau gitu assalamualaikum, halo, hola, hello. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan bahagia. Nah, hari ini cerah di luar sama juga cerah di dalam. Saya pakai baju merah lagi. Nah, hari ini saya mau ngasih tour. Tapi bukan keluar sih, karena masih corona. Saya nggak bisa tour jalan-jalan kemana-mana. Bukan jadi tour guide. Hari ini saya mau ngasih tour kitchen, keliling dapur aja sekali-kali, kan udah banyak permintaan para pemirsa sekalian mau tour kitchen. Udah lama banget ini, gak tahu kenapa ya saya belum juga tour kitchen ya, baru hari ini kepikiran mau tour kitchen. Atau keliling dapur lah gitu bahasanya. Oke, kalau gitu kita mulai dari mana dulu nih keliling dapurnya. Nggak gede sih, ya cukup lah untuk berdendang ria setiap hari. Ya beginilah dapurnya. Beginilah dapurnya saudara-saudara sekalian. Ini adalah tempat saya berdendang ria sepanjang hari. Dari pagi, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ini tempat favorit saya di rumah. Dan ini juga kantor saya. Jadi apapun yang ada di sini adalah tanggung jawab saya. Dan kalau ada yang memberantakinnya, apa itu bahasanya, kalau dia membuat kekacauan di dapur saya ini atau di meja kerja saya ini atau di kantor saya ini, saya akan marah tentunya. Jadi dua lelaki itu nggak berani macam-macam di dapur kalau tidak ada keperluan, kecuali kalau Sabtu Minggu tugasnya suami yang acak-acak dapur, ya udah biarin aja diberesin nanti. Habis itu saya lagi yang ngeberesin. Oke, kalau Dallas ada dia ruangan khusus, lemari khusus yang boleh dia acak-acak. Oke, nanti saya kasih tahu. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Dari mana nih kita mulainya? Dari sana, dari sini, atau dari mana? Nah, kalau gitu saya kasih lihat dulu semuanya ya. Lemari yang di bawah ini juga lemari-lemari, yang di sini untuk cuci-cuci tangan, terus yang di sini adalah kompor, ini juga adalah exhaust. Nah, saya tuh sukanya semuanya bersih di depan, di atasnya itu tertata rapi, pokoknya nggak ada yang perintil-perintilan atau pokoknya seminimalis mungkin biar banyak tempat dan enak dilihat. Oke, kalau gitu sama tanaman saya dong ya. Ini tanaman saya. Ini saya punya rose berwarna merah seperti baju saya. Ini kecil-kecil tapi sudah banyak banget bunganya. Apakah saya beli atau saya nanam sendiri? Tidaklah saudara-saudara, ini saya beli saja di toko. Murah banget, udah berbunga, udah siap untuk dipajang di rumah. Hanya 40.000 saja. Nih,
cantik kan? Kalau nanem, saya lagi cari tanahnya, ngubek-ngubek di mana-mana, belum tentu tumbuh ya kan? Jadi kalau untuk urusan pertanaman, beli yang sudah jadi, siap untuk dipajang di rumah. Nggak perlu repot-repot, karena saya takut dengan cacing-cacing, saudara-saudara. Saya juga agak malas pegang-pegang tanah sebenarnya. Saya lebih suka pegang adonan. Nah, ini juga ada rose berwarna putih. Ini putih itu warna kesukaan saya. Mawar putih. Ini sama juga 40.000, tapi kali ini saya tidak just tip ya, karena atau jasa titipan, karena saya nggak bisa kirim ke Indonesia. Di Indonesia pun banyak macam bunga-bungaan, oke? Maklumlah tukang dagang, jadi Nah, ini saya punya basil juga, saudara-saudara sekalian. Nah, ini basil ini tumbuh subur. Jadi basil ini kalau udah dia tinggi, tinggal dipotong, ditanam lagi. Tinggi, potong, ditanam lagi. Nah, caranya, ini bukan pucuknya yang dipetik ya. Ini daun-daunannya. Ini bukan teh ya. Kalau teh kan pucuknya yang dipetik. Ini daun-daun segini-segini aja. Kalau udah botak, dipotong. Terus ditanam lagi yang barunya. Jadi subur terus. Ini saya tidak menanam juga. Awalnya saya juga membeli yang sudah jadi. Harganya juga murah, hanya 20.000 saja satu potnya. Saya pernah beli bibit, harganya lumayan mahal. Bibitnya itu 5 pound atau 100.000, tapi nggak tumbuh-tumbuh, saudara-saudara. Masih ngeracik tanahnya lagi dan begitu. Jadi saya males, saya beli yang sudah jadi saja. Kalau mau masak tinggal dipetik, praktis tanpa menyentuh tanah. Nah, ini juga saya punya bunga daun mint. Nah, daun mint ini harum banget, sama halnya juga. Kalau udah panjang kayak udah menjalar, tinggal dipetik, ditanam lagi, tinggal dipotong, ditanam lagi, dia nanti subur biar tidak tumbuhnya menjalar seperti ular kan. Kalau merimbun kayak gini cantik kelihatannya. Ini adalah parsley atau daun sop, tapi ini dari jenis yang berbeda. Nih, daunnya itu rapat-rapat kecil-kecil ya. Ini sivas. Nah, ini juga ini enak, ini buat telur dadar atau goreng telur, diceplokin telur dengan ini ditaburin atasnya. Ini pun harum, wangi. Ini saya juga pernah bikin buat peyek, enak juga. Terus saya juga punya korianda. Ini saudara-saudara sekalian, korianda seperti ini atau daun ketumbar. Ini boleh juga biji ketumbar, tinggal ditanam. Saya pernah juga beli bibitnya, nggak tumbuh-tumbuh, katanya 6 minggu nggak muncul-muncul. Jadi saya beli aja yang langsung jadi, cepat dan praktis, murah lagi. 20.000 setiap pot. Kalau mau masak tinggal dipetik, sama aja yang mati sama yang tumbuh, harganya segitu. Daripada menemenuhin kulkas, cantik disimpan di sini. Oke, kalau gitu udah tanaman-tanaman, udah sekarang kita kembali ke lemari. Oke, saksikan dari mana kita mulai, dari ujung sana dulu aja ya, ujung keliling itu. Oke, nah, lemari saya ini tinggi karena sampai di atas saya itu hanya rendah. Jadi saya itu hanya tinggi segini, tapi lemari saya itu menjulang ke atas. Nah, bagaimanakah saya bisa mengambil barang-barang yang di atas ini? Saya punya solusinya. Saksikan saya. Magic tangga. Jadi kalau mau ngambil barang-barang yang tinggi-tinggi di atas sana, saya menggunakan tangga. Tuh, lihat lemarinya tinggi-tinggi kan? Nah, sekarang kita mulai dari bagian yang paling ujung sini. Nih, paling tinggi sekali. Isinya apa sih di dalam ini, mau tahu? Saya naik tangga aja ya. Jadi di dalam ini isinya adalah, tada! Ini ada apa tuh namanya? Ada mixer, ada mesin pembuat mie, terus di sini ada rice cooker, terus ada juga food processor, ada juga buat pancake atau waffle, disitu ada air fryer, pokoknya barang-barang berat-berat elektronik semuanya tempatnya di sini. Dan di pinggir ini adalah ini
buat aluminium foil dan di bawahnya ini buat wrap, plastik wrap. Gitu aja. Udah lemari bagian sini ya, oke. Okay. Sekarang kita tutup. Nah, sekarang bagian ke bawahnya. Ini udah tahu semua lah pasti ya, yang biasa saya berdendang ini adalah oven saya. Menghasilkan berbagai macam kue-kuean atau masakan ada di oven sini. Khusus untuk baking, peralatan baking-baking ada di sini. Nah, udah ya, udah satu, ini udah selesai. Sekarang masih banyak tuh kuenya. Kita lihat ke dalam, ke bagian ini sudah tahu semua, ini adalah kulkas. Nah, sama aja kulkas di mana-mana isinya ya kan. Nah, di bawahnya ini freezer. Ini juga udah tahu kok freezer tuh apa aja isinya, yang beku-beku, yang frozen-frozen, bahkan yang udah fosil-fosil ada di sini, oke. Okay? Nah, di bagian atas ini, lemari atas ini, silakan dibuka. Ini adalah tempat jar-jar saya semua untuk menyimpan-nyimpan barang. Di situ ada tepung, tepung-tepung, ada beras, beras juga campur-campur. Nah, kalau di sini berasnya itu orang-orang lebih suka memilih beras yang berwarna coklat atau whole grain atau basmati. Jadi jarang orang makan beras yang berwarna putih karena memang gizinya yang berwarna itu lebih banyak dan lebih bagus. Bawang goreng, ada apa lagi itu? Ada sedap malam buat tekwan, ada juga kembang tahu, terus ada tepung lagi, banyak banget tepungnya ya. Ini juga di sini ada buah-buah kering, ada kacang-kacangan. Nah, di bagian pojok bagian atas sana ada tepung lagi, bermacam-macam tepung di sana. Banyak banget deh. Terus ada bihun, mie, kerupuk-kerupuk. Terus di bagian terakhir ada biji-bijian, kacang-kacangan. Ini biji apa? Kacang-kacangan campur, ini buat sup. Ini adalah kuskus dan ini adalah lentil. Terus di bagian sana ada kacang hijau, ada kacang merah, ada chickpeas, pokoknya bermacam-macam kacang-kacangan ada di sana. Nah, semuanya tersimpan rapi di jar-jar biar gampang lihatnya, oke? Terus juga tidak hanya itu, dikasih nama, terus dan dikasih juga expirednya, nanti saya tunjukin ya. Ini juga udah dikemasin gini, terus dikasih label expirednya ini biar tahu kapan habisnya, kapan masa kadaluarsanya. Ini tinggal potong dari bungkusnya saja. Oke. Ini di bagian sini, ini adalah, nah, ini adalah tempat piring-piring dan mangkuk-mangkuk untuk sehari-hari. Untuk bagian atasnya rantang-rantang dan tub dan sebagainya yang sebagai tempat kontainer, oke. Terus sebelah sini, ini adalah tuh bagian atas itu adalah makanan kaleng, kalengan yang tahan lama. Terus ada makanan tahan lama juga kayak mimian dan sebagainya. Yang di bawahnya itu untuk baking. Nah, makanan kaleng ini adalah lemari yang jarang dipakai. Karena makanan kaleng ini sebenarnya kami tuh nggak pernah makanan kaleng-kaleng gitu. Ini karena masa lockdown kemarin ada untuk persediaan. Nah, ini tempat obat-obatan. Sama lah obat-obatan apa aja ada di sana. Nah, ini ada pumpkin ternyata. Ini Dallas beli pumpkin katanya. Beli labu karena bulan Oktober itu Halloween. Jadi di sekolahnya itu ada craft. Ketel air. Terus pemanggang roti, ini tempat roti, kita intip ada roti, oh ada roti di dalamnya. Dan ini mawar pink, udah tahu semua pastinya ya. Wah, ini adalah mesin cuci, udah tahu semua ini mesin cuci pastinya. Ini tempat sampah dari sini. Terus di bagian bawah yang ini penyimpanan kristal-kristal. Terus yang bagian bawahnya tempat barang-barang yang gak begitu kepakai. Terus ini berbagai macam bumbu-bumbu kering.
Bumbu-bumbu kering ada di sini semua. Terus di bagian ini ada apa? Ini ada sendok, pisau dan sebagainya. Ini adalah panci kuali dan teman-temannya. Nah, udah deh. Masih ada lagi di sebelah sini. Banyak banget kan ya? Sebelah sini adalah ini adalah saus-saus atau mustard dan apa aja deh. Terus di sebelah sini ada air. Oke. Nah, sekarang ini adalah tempat favoritnya Dallas. Lemari favoritnya Dallas ini. Coba kita lihat apa aja di dalamnya. Ini adalah cemilan Dallas semua. Cemilan Dallas, Richie dan saya. Jadi ini karena letaknya rendah, Dallas bisa ambil apa aja yang dia mau di sana. Nih, di bagian atas ini ada, coba kita lihat, ini ada tempat gula, kopi, dan lain-lain sereal. Terus di bagian sini ini ada obat-obat cair dan ada lap-lap, napkin dan sebagainya. Udah gitu aja semuanya. Nah, begitu aja turnya. Dan di manakah letak restoran saya? Restoran saya letaknya di sana. Tuh restorannya. Jadi setiap saat saya buka restoran itu ada di sini. Inilah restoran yang saya bisa buka. Dah, itu aja dapur dan restoran saya, tempat kerja. Oke, jadi udah ya. Kemarin itu udah ada yang bertanya tentang tanaman ini, udah saya jawab. Kemudian ada yang bertanya mau lihat isi lemarinya dan sudah saya jawab juga. Dan sudah kebayang tempat saya berdendang seperti ini. Oke, gitu aja deh. Terus apa lagi ya pertanyaannya? Nanti tinggal di komen aja buat pertanyaan. Nanti besok-besok saya live sambil berdendang, sambil bertanya-tanya. Oke, kayaknya saya mau bikin fruit cake deh besok-besoknya ya. Kita live aja dan sambil berdendang. Jadi tidak perlu dapur itu besar atau kecil. Pokoknya disesuaikan saja dengan kebutuhan. Yang paling terpenting itu adalah organize atau kerapihan atau semuanya teratur. Nggak peduli mau pejarnya itu dari kaleng bekas, botol bekas atau apapun, kalau teratur, rapi, mau masak pun enak, nggak cari-cari sana sini, nggak bingung di mana disimpan, di mana ini. Jadi yang paling terpenting intinya adalah kerapihan, kebersihan. Udah itu aja, nggak peduli dapur gede banyak tapi isinya juga sampah atau isinya berantakan di mana-mana juga percuma kan ya. Dapur kecil imut tapi semuanya teratur rapi, bersih, yang masak pun enak, yang mandangnya pun enak, mau berkreasi pun jadi enak. Satu lagi yang paling penting adalah disiplin. Kenapa disiplin? Jadi sekali kita nyimpen barang di tempat yang berbeda akan berkelanjutan nyimpen lagi tempat lain, cepatlah akhirnya pusing sendiri. Begitu selesai simpen lagi balik. Kalau sekali aja nggak disiplin akhirnya kebiasaan nyimpennya di mana-mana, jadi akhirnya jadi amburadul. Oke, kalau gitu itu aja tips dari saya. Ada juga yang bertanya kok kenapa nggak punya pembantu atau apa. Nah, sebenarnya saya itu punya housekeeping. Bahasa kerennya housekeeping, tukang bersih-bersih ada saya tuh ya. Waktu masih sebelum hamil kami tuh pakai housekeeping. Tapi waktu dulu kan saya masih sendiri dan sama Richard kan, jadi belum ada anak, jadi nggak riweh, nggak sibuk kayak gitu. Saya sebenarnya kurang suka ada housekeeping, orang yang bekerja di dalam rumah yang saya masih tidur lelap tiba-tiba udah beres-beres pagi-pagi dia datang, saya bangun tidur dia udah pulang, saya ngecek-ngecek kok masih nggak rapi, nggak bersih, nggak sesuai yang diharapkan. Terus udah gitu kalau ada housekeeping atau yang bantu-bantu itu sayanya juga jadi malas, nggak mau bebersih-bersihan karena saya mikirnya kok ada yang bantuin, kok ada yang ngebersihin, ngapain saya harus bersih kayak gitu. Jadi nggak bertanggung jawab terhadap rumah sendiri akhirnya kan ya, jadi nungguin orang yang melakukan
dibiarin berantakan kayak gitu. Jadi mumet sendiri kepala ngelihatnya ya. Jadi udah gitu mau ngerjain sendiri males karena kok aku sudah bayar mahal, kenapa aku harus mengerjakan sendiri, kayak gitulah istilahnya ya. Jadi saya pikir-pikir pas saya hamil, saya tuh gak suka ketemu sama orang, saya gak suka segala hal, saya pengennya yang sunyi-sunyi aja. Jadi saya bilang ke suami saya gak mau lagi ada yang bantu-bantuin saya gak mau ada lagi yang housekeeping, saya mau tenang, mau bangun jam berapa, mau saya kerjain sendiri, mau apapun, pokoknya saya bebas dan tenang. Akhirnya semenjak itu saya gak lagi menggunakan housekeeping, lebih nyaman dan lebih bertanggung jawab terhadap milik kita sendiri. Jadi kalau berantakan kayak gini, saya harus ngerjain, ini milik saya dan saya harus bertanggung jawab, kayak gitu. Karena ini adalah rumah keluarga, jadi sekeluarga harus berberes-beres. Setiap orang punya tanggung jawab, dia yang memberantakin, dia juga yang harus memberes-beres. Jadi begitulah. Jadi gitu aja deh ya, yang udah bertanya udah ya, kenapa enggak, itulah alasannya kenapa saya enggak mau pakai pembantu, karena saya ingin bertanggung jawab milik saya yang bertanggung jawab, saya tahu di mana tempatnya, saya nggak tergantung pada orang lain. Kadang-kadang saya suka sakit hati karena nggak sesuai dengan inginkan, mau marah nggak baik ya, mau jadi stres sendiri. Jadi lebih baik kerjakan sendiri. If you want perfect, do it by yourself. Jadi kalau kamu mau sempurna, lakukan sendiri. Oke, kalau gitu segitu aja video hari ini. Terima kasih yang sudah nonton, yang pasti sudah tag, sudah komen juga. Saya bisa baca tapi saya kadang gak bisa balas, nanti di live saja ya kita bersapa Samaria. Dan terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih juga yang sudah doakan buat kami semua, pokoknya I love you full. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya, besok kita berdendang lagi. Oke, this is my cupboard chocolate coins. I need two. Penny one. Hello, Daddy. Penny hello. One. And Penny. Thank you for lovely flower, sweetheart. Very welcome. Very beautiful. Mm-hmm. Yeah. For my beautiful wife. Oh, so sweet. Thank you, sweetheart. What? Not camera. Oh, sorry. No more chocolate. You've had chocolate this morning, Dad. Well, and have a look at this scary thing. Basically, what he said, we need to go to the shops to buy Mommy something. Yeah. So we went to the shops to buy lots of things for Dallas. Oh, ta-da! Not for Mommy. Ooh, what is that, Dad? A T-Rex head. A T-Rex head. T-Rex head. Ooh. Hey, have a look at this. Scared, Mommy, scared. Why do you count how many teeth he's got? Oh, right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 teeth. Ooh. That would charm myself. Ow! Well, that hurts. Daddy scared me with this because he put it outside and I was going, ah! Really? Bye, everybody. Bye. Bye. Bye, Dallas. Bye. Okay. Say goodbye to dinosaur. Bye, dinosaur. Bye. Bye.